yang baru-baru 5 atau? Oke, teman-teman, jam 22.43 tiba di daerah Palopo. Habis tidur bentar, ternyata udah berhenti istirahat makan aja. Ini ada bintang timur. Oke, ntar kita akan full videoin. Ini ada bis ekonomi nih. Mana ini ya? Oh, ini dari Malili, teman-teman. Wah, menarik nih. Masih ada ekonomi. Oh, ini ada baru masuk juga nih. Di sini benar makanannya ikan kayak rata-rata, karena saya pernah dengar kan teman saya yang pernah kesini ke trip Sulawesi, rata-rata rumah makan sih menyediainnya ikan, jadi harus yang gak suka ikan bisa tanya-tanya kali ya. Ini ada Karisma Rasport juga, lift warnanya sama lagi. Ini dari Mangkutana juga nih, tapi tadi nggak ngelihat ya. Rata-rata bertopi semua sih, tapi yang menarik ekonomi tadi asli. Kalau tahu kita naik ya dari mah. Wow. Ini yang semalam saya naikin nih. Balik lagi berarti. Bintang Timur. Raya Jaya Oslo. Hah? Yang mana ini? Itu kemana itu mas? Dari arah sana. Oh, arah Malili. Dari Makassar jam berapa? Dari Malili. Oh, dari Malili mau ke Makassar sama. Jam 23 lewat 10. Kita persiapan berangkat ke Bali. Yeah.
maju. Baru-baru 5 atau?
saya kelihatan saya orang kaya ramai. Oh, jadi terus sprintnya bos kalau itu? Sama aja sih. Sama aja lah. Jadi udah tarima bos kali. Begitu. Hari ini ya. Sebenarnya berani tak ikut lompat nak beli ya. Kau itu nak bilang ano sama Gibran, ha? Kau tahu tadi? Ya? Kau tiga ratus ribu. Makassar. Masa ada jam 10 di Palau boleh? Oh, jam 10 di Palau boleh tak? Jam 12 nih.
Apa? Tadi yang tadi. Iya. Yang wayang Semarang. Iya. Oh iya, Pak Basri. Masih ini gak sama. Hah? Enggak.
jembatan itu apa ya? Dua. Kalau kemarin, kalau tahu kemarin atau setahunnya kurang di terumpat dah. Tuh lagi mobil kejual lewat ini. Kalau bisa tiga kira nanti Malkyu Marucha 30 Pak Sabi Aro Sabi Aro ini yang terakhir di Gormai 70 nak bayar begini ya, jaga-jaga angsa begini dan kondor seksi juga itu masih ada gimana dia. Oke teman-teman, jam 2 lebih 51. Perjalanan saya bersama Bintang Zahira tiba di Kabupaten Sidrap. Gak tau Kabupaten Sidrap apa daerah Sidrap doang. Mantap. Sekarang jam 5 lebih 23 menit. Saya ada di ini kayak udah masuk Kabupaten Maros. Udah Maros belum sih, Bang? Belum ya? Belum Maros. Saya kira udah lewatin Pare-Pare. Asli, kalau bis-bis kayak gini nih enak kan buat tidur. Makanya saya jarang bikin trip report naik bis-bis bagus karena
pasti lebih banyak tidur daripada bangun ya. Gokil, mantap deh. Oke, okay. Ini rumah Jaya nih, bis semua ini, just tip, pipos. Kita di depan anjay. Neo Trans. Kosan anak. Oke, okay, teman-teman, jam 5.45 kita berangkat kembali. Ada juga begini. Ada yang enggak bagus. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian yang kebelet buang air besar atau buang air kecil ya, karena bisa nggak ada toilet, kalian izin aja ke kru, pasti akan dicariin masjid atau SPBU. Tenang aja, baik kok. Di depan sini. Apa tepsi kah?
kanan. 100 liter yang alam indah. Mana? Mana surat? Ini di sana di samping ini. Maju. Baru 9. Oke teman-teman, kita udah masuk Kabupaten Maros. Di sini ada Katulistiwa SR3, ini juga SR3. Ini Mercy, ini Scania. Mantap. Ya. Kita sambung buka. Siapa? Parkirnya? Ini enggak ada tempatnya. Sebelah kiri. Mau naik kereta. Nah, sini ya, Pak. Iya. Pak, mau kesini lagi ya, Pak. Sampai dulu lagi, Pak. Bang, sampai dulu lagi, Pak. Oke. Ya. Oke. Selamat. Teman-teman, jam 7 lebih 8 menit saya tiba di Maros.
Terima kasih yang udah ikutin perjalanan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya selanjutnya dari mana, ikutin terus. See you.